رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها

ولقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين Laqad manallah laqad manallah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Iz ba'atha fihim rasulan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Min anfusihim rasul itu dari kalangan mereka sendiri dari jiwa mereka maksudnya sesama manusia sebangsa ya yatlu alaihim ayati rasul itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim dan mensucikan mereka wa yuallimuhumul kitaba dan mengajari mereka alkitab wal hikmata dan hikmah wa inkanu min qablu dan sungguh mereka sebelum diutusnya Rasul dhalalim mubin sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata Allah SWT memberitahukan bahwa Allah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, nikmat Allah Subhanahu taala itu sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup saking banyaknya. Apalagi nilainya. Nilainya tidak terukur. Innal insana la zalumun sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang tadi disebutkan sangat banyak bahkan anggota badan manusia itu sendiri adalah nikmat yang sangat banyak dan nilainya sangat tinggi tidak bisa Diukur oleh manusia, pernah kita fahami bersama bahwa nikmat mata dan telinga dua itu pada setiap orang nilainya lebih tinggi dari dunia dan seisinya. Kalau setiap orang itu diberi nikmat dunia dan seisinya ini, tapi tidak diberi mata, tidak diberi telinga, maka... Tidak akan bisa menikmati dunia dan seisinya, itu menunjukkan bahwa mata dan telinga itu lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Dan seandainya orang yang kayak gitu itu diberi pilihan, lebih milih mana: dunia dan seisinya tidak punya mata dan telinga, dengan punya mata dan telinga tapi tidak punya kenikmatan dunia apapun, makan saja harus kerja dulu, karena tidak punya apa-apa nah misalnya gitu maka orang itu tetap akan lebih memilih mata dan telinga kenapa karena dunia dan isi isinya menjadi tidak berharga kalau tidak punya mata tidak punya telinga dan ada yang lebih tinggi daripada mata dan telinga yaitu akal akal lah kalau manusia itu tidak diberi akal maka menjadi seperti binatang bahkan lebih hina daripada binatang lebih hina daripada binatang kalau kepingin bukti nyata ya kalau di jalan itu ada orang yang tidak berakal dan ada kambing lebih mulia mana lebih mulia kambing ya daripada orang yang tidak berakal orang yang tidak berakal orang gila orang gila dan kalau lebih lebih mantap lagi kalau orang itu punya kambing lebih senang daripada punya orang gila, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa binatang itu lebih mulia daripada orang gila. Wah, kalau gitu nikmat nikmat akal itu wah tidak terukur. Dan ada lagi yang lebih tinggi daripada nikmat nikmat akal, yaitu nikmat hidayah atau iman. Eh, Di sini disebutkan diutusnya oleh Allah SWT nah, Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi Laqad mannallahu alal mu'minin Sungguh Allah SWT memberi karunia kepada orang yang beriman Berupa diutusnya Rasul Ith fihim rasulan. Sesungguhnya diutusnya Rasul Itu nikmat untuk seluruh alam Untuk semua manusia Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Tapi banyak yang tidak menerimanya atau tidak memanfaatkannya, tidak menerima dengan jiwanya dan mengikuti dan memanfaatkan nikmat ini. Akhirnya mereka sudah didatangkan oleh Allah nikmat yang paling besar tapi mereka tidak mengambilnya dan memanfaatkannya itulah orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak kembali ke jalan ke jalan utusan Allah Subhanahu wa taala karena itu kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang akhirnya menempuh jalan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berada di tempat seperti ini maka itu sungguh kenikmatan yang sangat besar Allah SWT telah memilih kita semuanya untuk menempuh jalan Rasulullah SAW sungguh itu adalah kenikmatan besar kalau antum nanti sudah keluar antum akan terasa bedanya Oh kalau antum sudah pulang kampung atau sudah ke daerahnya melihat masyarakat yang tidak ber, tidak ngerti Al-Quran tidak ngerti sunnah tidak ngerti Islam kecuali zuhirnya kecuali sangat sedikit ngertinya apa yuk Islam itu lima waktu sholat itu ngerti tapi bacaan sholat enggak ngerti apa artinya Antum akan betul-betul merasakan nikmatnya menjadi orang yang ngerti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu sungguh kenikmatan yang sangat besar laqad mannallahu alal mu'minina idh fihim rasulam min anfusihim Rasul yang Allah utus ini dari jiwa-jiwa mereka maksudnya dari kalangan manusia sesama manusia gitu. Rasul ini yatlu alaihim ayati membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya rasul itu tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umat manusia itu tidak dikaruniai oleh Allah utusan yang Memberikan petunjuk yang mengajarkan petunjuk Allah SWT kepada umat, maka manusia itu akan bertuhankan batu, menyembah batu, akan bertuhankan api, menyembah api. Bahkan kenyataannya ada yang menuhankan hewan dan mengagung-agungkan kotoran hewan. Itu manusia berakal, tapi kalau tidak mendapatkan nur dari Allah SWT akhirnya disesatkan oleh setan sampai menjadi orang yang lebih hina daripada binatang. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal fi nari khalidina fiha ulaika hum syarrul baria. mereka itu sejelek-jelek makhluk. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik mereka itu sejelek-jelek makhluk. Ulaika kal an'am hum mereka itu seperti binatang bahkan lebih tersesat daripada binatang lebih rendah lebih hina daripada binatang karena itu dengan diutusnya rasul maka manusia itu menjadi manusia yang terhormat manusia yang mulia yang bermartabat yang berderajat di hadapan semua makhluk Allah dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Inna akromakum indallahi atqakum Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah Berarti mulia di sisi Allah Taala. Dan yang paling mulia adalah yang paling takwa Tanpa hidayah, tanpa mengikuti petunjuk Rasul Menjadi seperti binatang bahkan lebih hina, lebih tersesat daripada binatang <tuh> alal id fihim min yatlu ayati. Rasul itu membacakan ayat-ayatnya kepada manusia, kepada kita semuanya. Nah, ini faedah yang diambil kalau gitu supaya kita semakin mendapatkan karunia yang besar, kita harus semakin membaca Al-Qur'an, semakin memahami Al-Qur'an dengan banyak baca dengan paham maka berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi itu semakin kita dapatkan. Dan itu nyata, itu nyata. ladzina amanu minkum utul ilma darajat. Gitu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Semakin rendah ilmunya, semakin rendah derajatnya. Qul katakan Hal la Apa sama yang berilmu dan yang tidak berilmu ulul albab Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang yang berakal Yang tidak berakal, yang tidak bisa mengambil pelajaran Bahwa yang berilmu itu tidak sama dengan yang tidak berilmu Enam dan mensucikan mereka, rasul yang Allah utus ini. Mensucikan mereka dari kehinaan menjadi suci dan bersih dari kehinaan, kehinaan, kekufuran, dan kesyirikan. Dengan membacakan ayat-ayat Allah didengar, diterima, dan diikuti, maka kehinaan, kekufuran, dan kesyirikan yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah hewan akhirnya suci dan bersih dari kehinaan, kekufuran dan kesyirikan menjadi hamba yang mulia dari akhlak yang jelek akhirnya suci dan bersih dari akhlak yang jelek dan dari segala kebatilan-kebatilan dan kerendahan wa dan mengajarkan kepada mereka kitab nah, kalau kitab di sini ini kalau ayat yang di atas tadi itu yang dimaksud adalah ayat-ayat kaunia maka Alkitab di sini adalah Alquran. quran Ya. Jadi yatlu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat kauniyah. Langit itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk tanda kekuasaan Allah Allah lah yang menciptakannya karena itu jangan menyembah kepada langit jangan menyembah kepada matahari dan bulan sembahlah yang menciptakan matahari yang menciptakan bulan itu ayat-ayat kauniyah difahamkan dibacakan oleh Rasul Allah kalau ya alaihim ayat itu adalah ayat-ayat kauniyah maka Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Apabila Yatlu alaihim ayatihi ayat-ayat Allah ayat qauliya yang diturunkan oleh Allah Al-Qur'an atau ayat qauliya terus dibacakan kalau begitu maka wa yuallimuhumul kitaba mengajar kepada mereka al-kitab maksudnya al-kitab di sini adalah al kitabah Al-kitab mengajarkan menulis ayat Allah ditulis dan dengan ditulis itu, ayat Allah terjaga, ilmu Allah terjaga, dan akhirnya nanti dibaca oleh generasi berikutnya atau oleh orang yang lain. Nah, dan itu asas atau dasar untuk memperoleh ilmu: membaca dan menulis, membaca dan yang difahami ditulis, itu dasar untuk memperoleh ilmu. Sesungguhnya ilmu itu seperti buruan, apabila sudah didapat maka harus diikat. Nah, dan ikatan ilmu itu adalah tulisan. Ikatan ilmu itu adalah tulisan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Nah, di sini wa yu kitaba. Gitu. Wal hikmata dan hikmah hikmah apabila digandeng dengan Alkitab maksudnya Al-Quran maka hikmah adalah sunnah mengajarkan Quran dan mengajarkan sunnahnya tuntunan-tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah merupakan tafsir daripada Al-Quran atau penerjemahan Al-Quran atau praktek dari Al-Quran sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena hulukuhul Quran adalah Perilaku Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran Maksudnya praktek dari Al-Quran adalah perilaku Perilaku Rasulullah Alaihi Wasallam Dan itulah sunnah, itulah the tuntunan ya, Itu adalah hikmah Dan hikmah maknanya bisa kebijaksanaan Apa kebijaksanaan itu? Yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, nah, kalau tidak, kalau pada tempatnya berarti benar. Kalau salah, berarti tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. ucapan ini ditempatkan pada tempatnya. Ucapan yang keras ini ditempatkan pada tempatnya. Yang lembut ini ditempatkan pada tempatnya, maka keras di waktu lembut, di waktu yang tepat, dan itu adalah hikmah, dan itu adalah bijaksana. Nah itu, nah, itu berkaitan dengan keras dan lembut, gitu. tinggi dan rendah. Tinggi pada tempatnya itu juga benar, rendah pada tempatnya itu juga benar. <tuh> bahasanya tinggi, bahasanya singkat, dan bahasanya membuat siapapun yang mendengar maupun yang tidak mendengar menjadikan terdengar, dan akhirnya tidak bisa mengelak dan itu seperti ayat-ayat makkiyah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah yang ayatnya itu pendek keras tegas dan mengalahkan siapapun yang mendengarnya kenapa karena umumnya masyarakat waktu itu adalah menentang pada tempatnya tapi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di Madinah itu panjang nah tanpa punya kandungan makna mengalahkan dan tidak keras tapi lembut. Kenapa? Karena umumnya orang-orang yang berada di Madinah sudah beriman dan mendengar dalam rangka untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang menjauhi apa yang dilarang. Nah itu adalah hikmah, itu adalah bijaksana, itu adalah bijaksana. Gitu. Intinya wadu ushayi fi mahallihi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu wa ingkanu mingkoblu dan sesungguhnya mereka para manusia sesungguhnya mereka para sahabat sebelum Allah mengutus Rasul kepada mereka mingkoblu sebelum Allah menurunkan atau mengutus Rasul kepada mereka lafi dzalalim mubin sungguh berada dalam kesesatan yang nyata sampai sekarang manusia itu betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata apabila tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul? Nah, sekarang di dunia ini, ratusan atau seratus lebih agama dan kepercayaan tidak ada yang bertuhankan Allah, yang menyembah Allah kecuali Islam. Yang ini bertuhankan batu, menyembah batu dan berakal. Yang ini bertuhankan api, menyembah api dan berakal. Dilihat oleh orang Islam, seperti orang tidak berakal, kenapa? Manusia berakal kok bertuhankan batu bertuhankan api, apalagi yang bertuhankan hewan dan mengagungkan kotoran hewan. Sungguh, yang tidak mengikuti ajaran Rasul, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini benar-benar Ya kullukum dholun. wahai manusia, kalian semua itu tersesat illa man hadaituh, kecuali yang aku beri hidayah ini firman Allah dalam hadis kudsi nah manusia diberitahu oleh Allah semua manusia itu tersesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah dan Allah memberi hidayah kepada manusia itu dengan cara diutusnya Rasul dan sebelum diutus Rasul wa ingka nu min nah kita baca tafsirnya saya nasir sadi hadihil minnah karunia Allah ini Allah biha ala ibadihi yang Allah karuniakan kepada hambanya ini yaitu diutusnya Rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah ini akbarun ni'am adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah berupa diutusnya Rasul untuk membacakan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Bal asluha bahkan asal dari segala nikmat yang hakiki itu adalah nikmat ini wahiyal wahiyal alaihim rasulil karim yaitu karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa diutusnya rasul yang mulia alladzi bihi yang mana dengan diutusnya rasul inilah Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan Dengan diutusnya Rasul yang dikaruniakan kepada mereka inilah Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan Wa bihi minal halaka. Dan Allah menjaga mereka dari kehancuran Mereka semua manusia berada dalam kesesatan dan kehancuran Rasulullah SAW pertama kali diperintah untuk berdakwah terang-terangan naik ke Bukit Sofa memanggil semua kabilah hampir semuanya datang mengatakan wahai lalu disebut semua kabilah kalau aku berkata kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada kekuatan besar yang akan merubah kalian apakah kalian percaya hampir semuanya menjawab yang menjawab dan jawabannya sama ma'aroka illa sitqo itu jawabannya. Kami tidak pernah mengetahuimu kecuali jujur. Apa maksudnya? Kalau kamu berkata begitu, kami percaya. Karena selama ini kamu dikenal as al-amin. Lalu Rasul SAW menyampaikan, fa bayna yadaykum azabun syadid. Yang aku sampaikan adalah di hadapan kalian itu azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Apa maksudnya kalian itu berada dalam kesesatan, berada di dalam kekufuran dan kesyirikan? Kalau sampai mati, kayak begitu, maka azab yang sangat yang sangat pedih. Nah, itu yang disampaikan, dan dakwah ini sudah pernah disampaikan kepada kerabat-kerabatnya dan kepada beberapa sahabat dengan sembunyi-sembunyi, karena tiga tahun pertama dakwah itu sembunyi-sembunyi, dakwah tidak terang-terangan ke satu orang, ke satu orang, ke pamannya, keluarganya dikumpulkan di rumah Khadijah lalu itu dijamu kemudian disampaikan, ada yang beriman dan ada yang kufur seperti pamannya, Abu Lahab itu mengingkari seruan ini. Karena seruan ini konsekuensinya berarti keberhalaan semuanya itu diyakini batil dan harus ditinggal dan itu adalah yang mendarah daging yang sudah diyakini oleh semua masyarakat termasuk Bani Hashim sebelum Rasulullah SAW diutus nah karena itu salah satu yang kufur adalah pamannya yaitu Abu Lahab lah ketika tahun ketiga di Bukit Sofa tadi itu Rasulullah menyampaikan sungguh di hadapan kalian adalah azab yang sangat pedih. Apa maksudnya? Kalian berada dalam kekufuran dan kesyirikan kalau sampai mati tetap tidak punya tauhid maka akan mati dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Lalu pamannya yang sudah tahu seruan ini kemudian berdiri dan mengatakan tab Hasban ya Muhammad Ali hadha jama' dana. Celaka kamu wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa karena ini kamu kumpulkan kita semuanya Itu pamannya Maka Allah SWT menurunkan ayatnya Tabbat yada abi lahabi wa tab Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Saya sela naran zata lahab Wa mra'atuhu hammalatal hadab Fi jidihah hablum min masad Akhirnya dibacakan oleh Rasulullah SAW, lalu semua manusia bubar. Nah, itu Rasulullah. Salah satu hikmah yang diungkapkan oleh ahli tafsir, itu Rasulullah itu Muhammad as-sodiq al-Amin, dikenal oleh semua orang, mengatakan Fa inna terus keluarganya sendiri, pamannya sendiri yang menentang tabanlah kayak Muhammad lalu. Setelah itu Muhammad membacakan tabat yada abillah habi dan seterusnya. Akhirnya manusia pulang dengan membawa kisah ini. Nah itu itu yang kita ambil pelajaran bahwa manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW berada di dalam kesesatan wa'ingka nu min qablu lafi mubin dan sungguh mereka sebelum diutusnya Rasul berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah. fihim min anfusihim. Maka Allah swt berfirman, sungguh Allah swt telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka utusan dari kalangan mereka ya arifunahu ya nasabuhu mereka mengetahui nasabnya oh itu Muhammad sallallahu alaihi bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya tahu nasabnya wahalahu mereka tahu keadaannya dia dari kecil hidupnya kayak apa diketahui dan sejak muda dijuluki oleh semua yang kenal as-shadiq al-amin gitu walisanahu dan tahu lesannya, tahu ucapan-ucapannya dan dia dari kecil tidak banyak bicara dan ketika berbicara selalu baik dan selalu bermanfaat. Gitu. Min <Sulintegnat> kaumihim dari kaum mereka sendiri. Ya. Yu'allimuhum alfadhoha min kaumihim wa qabilatihim dan dari kabilah <-dan> mereka sendiri. Nasihan lahum memberi nasihat <Sulintegnat> kepada mereka Musfiqon alaihim dan dia sangat sayang kepada mereka, sangat sayang kepada mereka. Gitu. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya kepada umatnya, maka hidupnya, tenaga, fikiran, waktunya, hartanya, harta istrinya, dikerahkan untuk apa? Untuk menyelamatkan kaumnya. Ini keadaan Rasulullah wasallam yatlu alaihim ayatillah Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka yu'allimuhum alfadhaha wa ma'aniha mengajarkan kepada mereka lafaz ayat Allah SWT yang benar bacanya yang benar dan maknanya juga diajarkan wa dan mensucikan mereka minasyirki mensucikan mereka dari kesyirikan yang asalnya menghinakan diri, menghambakan diri mereka kepada batu, kepada berhala, kepada orang mati dan semisalnya. Wal maasi mensucikan mereka dari kebiasaan maksiat. Warrodail dan kebiasaan yang rendah. wasairi masawiil akhlak dan mensucikan mereka dari berbagai akhlak-akhlak yang jelek. Wa yu'allimuhumul kitabah dan mengajari kepada mereka alkitab im tin sul kitab allazi huwa alquran yang mana kitab ini yang dimaksud adalah alkitab alquran fayakunu kauluhu, kalau kitab ini diartikan quran maka firman Allah yang sebelumnya tadi yatlu alaihim ayatihi yaitu membacakan ayat-ayatnya al muradu bihil ayatul kauniyah membacakan ayat-ayat Allah ayat-ayat kauniyah ya au atau al-muradu bil kitab huna al-kitaba atau kalau membacakan ayat-ayat Allah tadi adalah ayat yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an maka alimuhumul kitab mengajari mereka kitab maksudnya adalah al-kitaba mengajari menulis 'alaihim bita'limil kitab biwal kitaba maka rasul ini berarti mengajarkan kitab Allah dan mengajarkan menulis Allah tibihat wa yang mana dengan tulisan itu ilmu itu bisa diketahui dan ilmu itu bisa dijaga. Wal hikmah hiya sunnah dan mengajarkan hikmah mengajarkan sunnah alati hiya syaqiqatul Quran yang mana sunnah itu adalah gandengannya Al-Qur'an. Pasangannya Al-Qur'an. Alkitab was sunnah Quran dan sunnah dan tidak bisa hanya dengan salah satu tidak bisa dengan salah satu gitu. hanya saja hanya saja apabila orang itu berpegang teguh dengan sunnah sudah pasti Al-Quran ada di dalamnya tapi kalau dia berpegang teguh dengan Quran mengaku berpegang teguh dengan Quran tidak mau sunnah maka sesungguhnya orang itu tidak berpegang teguh dengan Quran dan juga tidak berpegang teguh dengan Sunnah. Dan darilah sesungguhnya gelar untuk orang yang baik itu adalah ahlu Sunnah. Dan ketika muncul yang mengaku Ahlul Quran, ternyata golongan ini, golongan yang ingkar, ingkar Sunnah. Nah mengaku itu Qurani atau Ahlul Quran, tapi ternyata ingkar sunnah. Nah, kita kembali. Kita. Al hikmah hiya sunnah Allah Quran. Au atau makna hikmah adalah wadul asyai mau diha, meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuatu pada tempatnya. Berarti itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah hikmah. Keras di tempat yang keras, lembut di tempat yang lembut itu adalah kebenaran wa dan yang dimaksud dengan hikmah adalah memahami rahasia yang terkandung di dalam syariat Islam ini ahkam maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya rasulnya ini mengajarkan hukum-hukum wa ahkam dan hal-hal yang digunakan untuk menjalankan hukum hukumnya diajarkan dan cara mengamalkannya juga diajarkan wa ma bihi tudraku fawaidaha dan hal-hal yang digunakan untuk memahami fa'idah-fa'idah daripada hukum wa thamaratiha dan buah-buahnya faidah faidahnya fa faqu bi hadhihi al-umuri al dengan diajarkan Quran dan hikmah atau kitab dan hikmah akhirnya para sahabat dan tabiin dan tabi'ut tabi'in betul betul akhirnya bisa menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya di atas segala makhluk. Kuntum khairu umma Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Wa minal ulama irrabbaniyin dan jadilah mereka para sahabat tabiin dan tabi'ut tabiin dan yang mengikuti mereka dengan baik jadilah mereka minal ulama ar menjadi orang-orang yang ahli ilmu orang-orang yang menjadi golongan Allah Subhanahu Taala, yaitu yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa ingka numing koblu dan sungguh mereka sebelum diutusnya Rasul, lafi mubin, sungguh benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Layak rifuna musila ilah robihim, tidak mengerti jalan menuju kepada Tuhan mereka. Walama yuzaki nufusahum mayutohiruha, dan tidak ngerti apa yang bisa mensucikan jiwa mereka dan yang menjadikan mereka menjadi manusia yang mulia itu mereka tidak ngerti ini dan sampai sekarang yang tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah tidak ngerti jalan menuju kepada Allah tidak ngerti jalan yang menjadikan mereka menjadi makhluk yang mulia yang terhormat tidak ngerti orang kafir tidak ada yang ngerti akhirnya mereka semua menghambakan diri mereka kepada batu, kepada pohon, kepada hewan. Itu orang kafir Bal lahum jahluhum fa'aluhu. Bahkan orang kafir itu apa yang yang menurut mereka dengan dasar kebodohan mereka indah itulah yang mereka lakukan. Sampai Kotoran hewan karena kebodohan mereka dianggap itu kemuliaan. Akhirnya, mereka melumuri badan mereka dengan kotoran hewan. Ada yang kayak gitu, dan di Jawa ini ada. Di Jawa ini ada ya, kebu kotorannya dijadikan rebutan, kebu bahasa Jawa, bahasa Indonesia-nya kerbau. Dan dikasih istilah yang mulia, apa istilahnya? Kiai selamat kiai selamat gitu ya. Nah itu Yang yang saya dengar seperti itu gitu ya. Walau dzalika alamin. <tipun> Meskipun yang seperti itu bertentangan dengan akalnya semua manusia. Karena itu kalau tidak mendapatkan nur dari Allah, tidak tahu jalan yang benar yang baik. Wa malam ya jalan lahu nuron, fa min nur. Siapa yang jiwanya tidak diberi nur oleh Allah, tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jelek? Wa mubin. Sungguh, mereka sebelum diutusnya Rasul, sebelum diturunkan Kitab Allah, dan diajarkan kepada manusia, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Itu eh, yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita lanjutkan yang akan datang insya Allah ini ada pertanyaan antum barakallahu fiqh terkait perkara tobat ketika kita pernah melakukan bahkan penikmat dosa di masa lalu kemudian sekarang bertaubat tapi di perjalanan taubat kita selalu terngiang-ngiang akan dosa di masa lalu Apa solusinya Ustaz? Wallahu'alam antum baca Al-Quran Sesungguhnya baca Al quran itu adalah obat Antum menghafalkan Al Quran Antum duduk di masjid Dengan menghadapkan hati kepada Allah SWT Dengan membaca Al Quran Dengan memahami Al Quran Insya Allah Dengan menghafal Al Quran Insya Allah itu akan jadi obat yang menenangkan Allah amanu Watatma innu kulubuhum Orang yang beriman hati mereka tenang itu karena ingat Allah Dan Al-Quran itu adalah zikro Quran itu adalah pengingat hamba ini kepada Allah Inna nahnu nazzalna zikro Sungguh kami yang menurunkan zikro ini, pengingat ini Yaitu Al-Quran Nah, karena itu supaya hati itu tenang, tenteram, bahagia Maka harus mendekat kepada Al-Quran Baca Quran Fahami Quran, hafalkan Al-Quran Insya Allah itu adalah obat Itu adalah obat Nah Allah <tuhi> orang yang beriman itu hatinya tenang karena ingat Allah Allah <tuhi> hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi Tenang. Amin, apa perbedaan antara hukuman dari Allah bagi orang yang beriman karena kesalahan mereka dengan ujian? Bagi orang yang beriman, darinya hukuman hingga harus istighfar dan ujian hingga harus mengharap. Semua musibah yang menimpa. Orang yang beriman di dunia ini, yang pertama itu akibat perbuatan-perbuatan kalian, yang kedua itu sekaligus sebagai peringatan, yang ketiga itu sebagai rahmat yang Allah berikan di dunia ini. Loh, musibah itu rahmat ya, musibah di satu sisi bagi orang yang beriman adalah rahmat, yaitu untuk menghapus dosa-dosa karena tidak ada satu musibah pun sekecil apapun kecuali akan menghapus dosa apabila orang yang beriman itu ridho dengan musibah itu nah karena itu karena itu gitu tanpa dibedakan yang seperti apa yang penting musibah di dunia menimpa orang yang beriman maka yang pertama segeralah sadar kenapa itu akibat perbuatan kalian Allah tunjukkan akibatnya supaya kalian kembali ke jalan yang lurus. Supaya kalian tidak mengulang seperti itu lagi. Nah, jadi intinya bahwa itu adalah akibat perbuatan kalian. Yang kedua itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kalian. Nah, kalau tadi dikatakan hukuman, yaitu akibat perbuatan itu mengandung makna hukuman. Mengandung makna hukuman. Nah itu. Nah kamu berbuat begini, kamu dihukum begini. Kamu berbuat begini, ini akibatnya. Nah itu. Nah yang kedua sebagai peringatan supaya kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga sebagai rahmat, sebagai penghapus dosa, sebagai penghapus dosa. Enam. Itu segala bentuk musibah yang menimpa kepada umat Islam di dunia ini. Musibah berupa apa itu? Misalnya, keinjak duri. Musi misalnya, musibah itu berupa menginjak duri. Itu musibah. Nah, ini akibat perbuatan kalian, gitu. Dan yang kedua, sebagai peringatan supaya kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, itu adalah rahmat untuk menghapus dosa. Nah. Nah itu yang kecil. Dan yang besar misalnya seperti apa? Yang besar misalnya gunung meletus, terus hancur harta, rumah, banyak keluarga yang meninggal, itu juga musibah. Itu akibat perbuatan kalian wahai orang yang beriman. Dan itu sebagai peringatan bagi kalian yang masih hidup supaya kembali ke jalan yang benar dan itu sebagai rahmat untuk menghapus dosa-dosa kalian. Nah itu bagi orang yang yang beriman. Nah, lah apa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu? Perbuatan manusia tingkat-tingkat yang paling parah, yang paling membuat kerusakan adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan syirik dan kufur itu ada syirik besar, ada syirik kecil seperti yang antum pelajari, bahwa ada syirik besar dan syirik kecil. zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat nas nyata kerusakan di lautan di daratan. Kenapa? Akibat perbuatan manusia. Satu. Akibat ini. bima amilu. Untuk Allah rasakan akibat perbuatan mereka balasan. Ya. Balasan itu. La'allahum supaya mereka yang masih hidup kembali ke jalan yang benar. Peringatan. Peringatan. itu Dan adapun itu sebagai rahmat yang menghapus dosa di hadis yang lain atau di ayat yang lain. Nah, apa sebabnya? Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablu, kana aktsaruhum musyrikin. Lakukan perjalanan di muka bumi, lakukan penelitian. Seperti apa akibat umat terdahulu? Wah, umat terdahulu sangat maju terus akhirnya hancur. Kenapa? Musibah datang sampai menghancurkan kana aktsaruhum musyrikin kebanyakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wallahu alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh